teman-teman media. Secara singkat, satu, ASN itu sesuai ketentuan itu mempunyai hak cuti perorangan. Tetapi kami putuskan bahwa demi kemaslahatan dalam konteks pandemi COVID ini, bahwa hak cuti ASN itu untuk sementara ditiadakan. Pengertian ditiadakan, jangan sampai Sabtu libur, Minggu libur, hari besar keagamaan Selasa libur, terus nanti semua ASN minta cutinya hari Senin. Nah ini dilarang. Cari cuti hari lain saja. Yang kedua, kami juga sudah menyampaikan dalam rapat kepada Bapak Menko bahwa istilah cuti bersama itu tidak ada. Semua konsentrasi untuk kesehatan masyarakat, sebagaimana arahan Bapak Presiden, arahan Pak Menko, bahwa semua untuk menjaga kesehatan masyarakat dari pandemi COVID yang ada. Yang ketiga, mohon izin tambahan di luar konteks ini, bahwa surat edaran Menpan RB nomor 67 masih berlaku. Tidak ada istilah kantor itu tutup atau lockdown, nggak ada.